So guys, jadi ini dia game Goat Simulator 3 yang belum lama ini telah dirilis. Jadi ini dia penampakan kambing saya. Ya. Di sini kita bisa menjilat, kita bisa mengembik. Sebelum itu kita akan lihat dulu settingannya. Kita di sini pakai settingan yang epic. Dengan settingan epic kita bisa lihat di sini FPS-nya stabil di 60-an. Ya, kadang turun karena recording. Kita akan di sini God Simulator-nya ada misinya sekarang ya. Ada ceritanya enggak kayak yang pertama. Kita disuruh masuk ke Enter Your Home. Ini kan help fix the harvester. Ini harvester. Apa kita harus naik? Ini game random banget sebetulnya dan penuh Easter egg. Oh, ini kita harus lepasin. Bagaimana caranya? Ke sisi sini. Nah, ternyata seperti itu caranya. Kita akan ke bisa drive. Oh, gila. Kambing bisa mengendarai alat pertanian ini, harvester ini. Enggak usah deh. Kita mending keliling kota. Ayam. Kita akan keliling kota dengan tujuan kita mencari sesuatu yang unik dan sekalian ngetes performanya. Di rumput-rumput seperti ini FPS-nya drop ya. Yang di settingan epic drop ke 40-an. Ada kambing guys. Oke, kita akan ke tempat lain. Sebetulnya ini drop karena sambil recording. Tadi saya sudah coba jalan-jalan. Rata-ratanya stabil sih di 60-an. Mungkin drop dikit ke 50-an sih. Cuma kalau sambil recording kan tentunya lebih berat ya. Jadi drop FPS-nya lebih banyak lagi. Kita akan coba jilat. Jalannya lucu anjir. Oke, kita akan coba headbutt mobil. Hah? Bisa hijack dong? Kita pencet R untuk drive. Kita akan kesini dulu. Kita akan geser dulu. Seekor kambing mengendarai mobil truk. Kita bisa ngacau. Ini lama-lama kayak GTA, serius deh. GTA versi kambing. Bener-bener gak paham deh, ini developer maksudnya apa sih? Truk ada nose-nya. Ini game bener-bener full random. Oke, mungkin sudah ya settingan epic-nya. Kita akan coba settingan high.
Ini kayaknya nggak perlu ada yang di klik, langsung apply otomatis. Kenapa nggak mau jalan mobilnya? Nah ini dia. Naik-naik dikit sih FPS-nya. Turun. Ini orang lagi ngapain? Ada yang demo kah? Nah, kita akan hijack mobil ini. Ya kan kayak GTA. Bisa hijack mobil dong seorang kambing, seekor kambing. Nah ini dulu di game yang Goat Simulator yang lama, yang bikin unik itu kita bisa nyeruduk pom bensin dan meledak. Kita lihat apakah masih sama. Oh iya masih sama. Kebakaran. Kalau kekacauan masih di atas 60 ya settingan high ini. Udah kita kabur. Kita akan coba settingan yang medium. Wah, jadi 7 bulan average-nya. Hampir 80 malah ya. Nyentuh ke 80 FPS guys. Kita akan hijack mobil polisi. Bisa nyalakan siren. Kita lihat kalau nyalakan siren apakah mobil depan minggir. Enggak ya. Tapi ini dunianya luas loh. Kapan lagi God Simulator bisa kayak gini. Ini gamenya seru sih. Kalau lewat air naik, lucu gamenya. Kalau dari settingan medium, teksturnya masih kelihatan bagus kok. Di keramaian masih sekitar 70 fps ya, kalau di settingan medium. Oke, kita akan coba settingan low. Settingan low bener-bener burik banget ya, shadow-nya nggak ada. Tapi FPS-nya di keramaian naik ke 70-an. Bisa green, kayak skating aja. Ini mobil sport nih. Oh bukan. Klaksonnya juga random banget. Ya kencang mobilnya. Oke aku gak tahan dengan settingan low. Kita akan kembalikan ke ultra lagi. Atau epic ya. Kalau epic di kota agak drop ke 40-50. Gak terlalu buruk sih, masih playable lah. Oke ini cukup cukup asik gamenya.
random gila game-nya. Apa tuh? Tuh kan, game ini tuh random banget. Oke, mungkin sekian kali ya video game ini. Yang penting kalian udah tahu gimana performanya di laptop ini. Terima kasih telah menonton.